Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan memberikan pakan ikan gurami. Ini yang sudah persiapan panen. Cuma ini harga di tahun ini 2021 harga ikan gurami turun drastis dari harga pasaran sebelumnya. Dan tadi sudah saya siapkan segini untuk ukuran pakannya. Jadi untuk pemberian pakannya kita tetap dua kali, pagi dan sore hari. Jadi satu hari nanti 4 ember ini. Jadi pagi 2 ember, nanti sore juga 2 ember ini. Takarannya segini. Ini kita menggunakan min 2 ini. Kita menggunakan min 2 sampai panen. Ini sudah hampir kurang lebih sekitar 100 sak ini. 98 sak lah. Ini 2 hari lagi sudah 100 sak ini. Ini sudah persiapan panen, cuma belum di panen karena memang harganya memang turun. Untuk luas kolamnya sendiri ini luasnya 7 x 23 meter. Untuk jumlah ikannya dulu ini saya tebar itu 3.500 ekor. Ini sudah persiapan panen ini. Tidak tahu nanti diambilnya kapan. Untuk ukuran ikannya ini sudah setengah kilo lebih, paling kecil setengah kilo ini. Ini pemberian pakannya kita keliling, tetap dikeliling sampai ujung ini. Harga gurami di tahun 2021 karena efek corona ini harganya turun banyak. Yang biasanya harga di atas 30.000 sekarang di bawah 30.000. Jadi itu. Ya, untuk teknik budidaya ikan gurami sendiri sebenarnya itu tidak sulit. Yang penting ketersediaan airnya ini tercukupi. Kalau masalah pemberian pakan, kita memberi pakannya itu satu hari itu dua kali, pagi dan sore hari. Ini ikannya sudah besar, ini memang sudah mau dipanen. Mungkin satu minggu lagi sudah bisa dipanen. Di sini sementara masih punya 3 kolam ukuran 7 x 23 meter. Yang di sini, kalau yang di ujung sana itu ukuran jumbo itu 30 meter yang di ujung sana. Jadi untuk dan masa budidaya ikannya sendiri untuk gurami itu kita butuh waktu 10 bulan dari tebar ukuran bibit itu sampai panen ukuran setengah kiloan ini kita butuh waktu kurang lebih 10 bulan. Jadi memang butuh waktu yang lama, memang usianya gurami untuk panen itu segitu. Yang di tengah ini masih ukuran kecil, yang sebelahnya nanti juga masih kecil lagi, soalnya kan memang kita buat tahapan. Ini memang sudah persiapan panen. Untuk kedepannya kita buat kolam lagi nanti di sebelah ujungnya sini, di sana juga nanti penambahan kurang lebih ini harus saya hitung ada sekitar 12 kolam nanti untuk tahun ini nanti penambahannya. Ya, mungkin untuk teman-teman bisa sharing atau sekedar ngopi di rumah saya, silahkan datang, kita bisa sharing bareng, sambat bareng soal teknik budidaya ikan gurami, yang mana gurami pada tahun 2021 sekarang harganya memang benar-benar jeblok ini.
dan anjlok dan turun drastis, tapi kita untuk petani ikan sendiri tetap optimis dan tetap semangat, malah kita nanti akan nambah kolam lagi. Dan saya tunggu kedatangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.